Halo anak kos, malam ini kita makan ayam geprek bosku ya. Dengan harga 10.000 aja kita sudah bisa makan yang enak. Dan di dalam ruang makannya itu ada mobil antik dan kita juga bisa main biliar. Dan tonton video sampai full ya kawan-kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan kos entertainment semua. Kembali lagi di channel kos entertainment ya. Video kali ini kita lagi di ayam geprek dan ayam penyek bosku ya. Di mana Ki jalannya? Jalan Rambutan. Rambutan masih belum lagi kata Ma tuh. Patokannya ada Alfamart dari sana. Tuh oke ini patokannya. Ya. Aku baru mencoba. Tadi kita mau lihat ya Ki ya. Kayaknya unik kan Ki, ada boskunya. Di dalam tuh ada tempatnya bagus. Nah, ini yang unik tuh kawan. Ada mobil. Ini kita langsung aja ya pesan sama bapaknya. Pak. Iya. Kita mau pesan nih Pak ayam gepreknya gitu. Satu bagian dada. Mau makan enggak? Enggak aja lah. Dia enggak mau makan karena kami mau ngonten berdua. Jadi satu aja Pak katanya coba ya. Iya. Bagian dada ya, Pak? Iya. Ini udah lama buka di sini ya, Pak? Udah setahun. Udah setahun kan kawan apa yang buka. Kita mau coba ya ayam geprek Bapak ini namanya ayam geprek bosku. Kayak Pak Imul ya. Bosku gitu. Coba lihat nih. Serba 5.000. Ini kawan ada bapak nih jual sambal juga serba 5.000 nih semuanya nih. Ini udah mau habis nih. Laris. Bukanya jam berapa nih Pak? Jam 10. Bukanya jam 10 tutup? Tutup jam 10. Jadi berapa jam Ki? 12 jam. Ya, 12 jam. Ini langsung aja ya datang di Jalan Rambutan. Namanya Ayam Geprek Bosku. Nah, dalamnya ada apa tuh? Ada unik, ada mobil. Jadi kawan aku mau coba ayam geprek bosku nih. Karena kita udah pernah coba ayam geprek-geprek yang lain ya Ki ya. Jadi kita mau coba apa khasnya dari ayam geprek bosku. Nanti kita rekomendasikan untuk kawan-kawan anak kos entertainment ya yang lagi nonton. Gimana rasanya lagi review. Pak, aku sekalian sambal nih ya Pak ya. Yang 5.000 nih. Tinggal dikit ini. Yang mana? Yang terong lah. Terong ya? Iya. Yuk, kita di sini. Ya, pokoknya baik kali ini. Udah langsung. Dah. Ini. Oke, kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua. Kalian jangan lupa makan juga ya. Nih, makan kita udah ada di atas meja ya, Ki ya. Apa yang namanya itu? Ini adalah ayam penyet. Atau yang geprek bosku yang ada di Jalan Rambutan. Nih, kita di sini kata ibunya ada juga jual sambal rumahan. Iya kan, Bu? Ya. Ya, tuh ada ibunya nih. Dia kan ya. Sambal rumahan ala khas Medan, ada juga Jawa, ada juga ya, Bu ya. Langsung aja. Apa, Bu? Minang juga ada, tiga macam kawan-kawan. Jadi di sini ini harganya sambal nih ada yang 5.000-an. Murah kan Ki? 5.000 loh dapat sambal. Kali ini berapa harganya? Kali ini berapa tadi Bu? Kalau ayam geprek? Yang porsi jumbo sama nasi 12.000. Kalau ini 10.000. Kalau ini 10.000 yang porsi jumbonya 12.000. Berarti ini enggak porsi jumbo nih kawan-kawan. Oke kawan-kawanku semua. Jadi kalian kalau mau mencoba langsung aja datang ke Jalan Rambutan ya. Nah, langsung lihat nanti ada namanya ayam geprek atau ayam penyet bosku. Ya kan? Sebelum Alfamart kalau dari Arifin Ahmad. Ya, betul? Oke. Aku langsung saya mau mencoba. Tapi kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Sebelum makan supaya makan kita menjadi darah daging. Betul kan Ki? Betul. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita udah banyak ya merasakan makan-makan ayam geprek apa, tapi kita mau coba yang ini. Pasti setiap ayam geprek atau ayam penyet itu miliki khasnya masing-masing kan, Ki? Nah,
cabenya. Kita coba. Kremes ya, ada kremes-kremesnya. Kremesnya ada. Tumpahnya nikmat. Nikmat sekali. Nih. Kita coba dengan nih, sambal terong ya. Sabar ya kameramen, ini ujian, serius, ini ujian. Selalu begitu. Ya, selalu begitu. Tambah nikmat sih. Ini murah banget ya kawan. 10.000. Makannya enak banget. Kalian udah bisa makan. Kenyang ya, Ki ya? Belakangnya bagus ya, mikirannya. Bagus. Nih ada mobil antik. Ini kodok nih. Ada biar juga teman-teman sini ya. Nih crispy-nya. Udah ya Pak ya. Kameramen selalu gitu. Ini enak juga nih ayam lauknya ya. Iya. Ada apa nih tadi nih? Ada terong. Terong sama ayam. Kumpul. Makan terus Pak, kada ngomong. Pokoknya enak kalau aku ini enak kalau langsung aja datang deh. Sambalnya, Bang. Sambal terasinya enak nih, Bu. Saya enggak bisa ngomong apa-apa kalau udah enak tuh, Ibu. Ini ibunya kawan. Nah kalian tahu lah ya, kalau saya udah bilang sumpah pasti enak. Coba lihat ya. Mau ngeliat nggak? Ini lihat kawan, sumpah sambal terasinya enak kali. Ini rahasia sendiri ya, khas sendiri ya Bu ya? Iya. Buatan sendiri, ini buatan sendiri ibunya. Kenapa namanya bosku? Ini Bu, kameramen saya mau nanya kenapa namanya bosku katanya. Bosku. Kenapa bosku katanya namanya? Karena yang punya memang bos. No. Jadi jawabannya sangat simpel. Ya, jawabannya sangat simpel kawan. Anda yang punya bos-bos, bukan bang Mbak Imong ya, yang bos besar, bos, big boss. Coba kawan, tulangnya ini enak kali. Jadi kita nggak bisa takut kalau nggak bisa makan tulangnya, kayak langsung makan aja. Lembut ya. Krenyes-krenyes gitu ya. Krenyes-krenyes. Jadi kalian langsung aja datang ke Jalan Rambutan. Nama itu ayam geprek atau ayam penyet bosku. Pokoknya dari Arifin itu sebelum Alfamart, sebelah kiri. Kita hampir terlewat tadi kan, Ki? Iya, karena unik. Ya. Karena unik sekali ya. Ini ngawet. Ini sambal enak juga. Kata ibunya di sini juga bisa catering ya. Lahap. Aku kalau lapar dan enak itu lahap kali ke. Lupa sama yang tadi ya, sama ngomongan ini. Lupa sama ngomongan tadi. Mau ngapain? Di sini ada masak rumahan ya.
mencampurnya. Sangat enak. Jadi kawan, langsung saja mampir ke ayam geprek dan penyanyi bosku yang ada di Jalan Rambutan. Pokoknya dari kalian dari Arifin sebelum Alfamart. Nah, ini nampak sebelah kiri. Oke. Terima kasih untuk kawan semua yang telah menonton video ini. Like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share kepada kawan-kawan yang lain supaya video ini terus bermanfaat dan berguna bagi yang lainnya. Ya kan, Ki? Ya, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lanjut makan ya.